Laporan terbaru WHO, sekitar 1,4 miliar orang dewasa di dunia menempatkan diri mereka pada resiko penyakit kronis akibat kurangnya aktivitas fisik. Apa bahaya dari kebiasaan mager alias malas gerak? Inilah fakta data. Aku harus mulai berubah dari sekarang. Mager, malas gerak, atau malas untuk beranjak dari suatu posisi. Apalagi di tengah sekolah daring begini, tingkat kemageran di kalangan remaja pun semakin meningkat. Mereka yang termasuk di dalamnya cenderung santai dalam kesehariannya, seolah tak ada yang perlu dikejar dalam kehidupan. Padahal, mager berdampak juga loh pada kesehatan kita. Mager bisa membuat hormon adrenalin tubuh akan menurun. Rendahnya kadar adrenalin dalam tubuh dapat menjadi penyebab depresi pada remaja. Selain itu, dopamin pada otak pun akan menurun. Selain pada kesehatan, mager berdampak juga di kehidupan sosial kita, seperti menurunnya tingkat komunikasi dengan sekitar dan membuat kita cenderung akan dunia online hingga melupakan dunia sekitar. Jadi gimana? Udah siap merubah sifat mager kalian? Kita bisa kok menghilangkan sifat mager dari hal-hal kecil. Jadi ayo bergerak dan produktif. Jangan jadi generasi mager dan generasi rebahan. Demi masa depan cemerlang kalian.